Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa zidu ya
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا معشر المسلمين رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita memperbanyak syukur kita kepada Allah atas berbagai macam karunia nikmat yang agung yang tak ternilai harganya. Nikmat kesehatan, nikmat akal, nikmat panjang umur, lebih-lebih nikmat iman dan Islam yang ini hanya diberi oleh Allah kepada hamba yang dikehendakinya. Tentunya syukur kita bukan sekedar di lisan dengan hanya mengatakan alhamdulillah, tapi hendaklah ditanamkan semua yang kita miliki, kesehatan, kekayaan, ketenangan, pangkat, jabatan, itu semuanya adalah titipan daripada Allah. Maka bentuk syukurnya semua nikmat itu kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga Allah ridho kepada kita baik dunia maupun akhirat. Masyarakat muslimin rahimakumullah, ada seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Adham. Pada satu hari ketika ditanya, ya Ibrahim, kamu berapa kamu usia sampai? Tiba-tiba Ibrahim menundukkan kepalanya, beliau menangis. Maka beliau menjawab, wahai anak muda, kalau menanyakan umurku, maka aku saat ini tua menurut umur yang ada. Tapi waktuku untuk Allah sangatlah sedikit. Kenapa? Kata beliau. Maka beliau pun menjawab, karena Ibrahim bin Adham adalah seorang pangeran yang di waktu usia mudanya sibuk dengan kesenangan-kesenangan dunia. Setiap hari waktunya hanya digunakan untuk berburu, memanah, dan kadang-kadang hayawan buruannya tidak dimakan, hanya ingin mengenai sasarannya. Kenapa dia menjadi bertobat? Dia diberikan peringatan oleh Allah melalui sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika beliau akan menaiki pelana kudanya, tiba-tiba pelana itu berkata, ya Ibrahim, alihada khulikta, hanya untuk inikah kau diciptakan oleh Allah, senang-senang berburu. Ibrahim terkejut, bagaimana pelana kuda bisa berbicara dengan dirinya. Teguran pertama masih belum dia hiraukan, beliau naikin kuda itu, dia berburu. Tiba-tiba ketika mencabut anak panah pun berkata kepadanya, ya Ibrahim, afahasintum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Pelana papan, anak panah itu mengeluarkan satu ayat Allah, afahasintum, apakah kau menyangka, annama khalaqnakum
sia-sia seperti ini kan, hanya senang-senang ini kok diciptakan oleh Allah. Wa annakum ilaina la turja'un, dan sesungguhnya engkau kepadaku tidak akan kembali. Tiba-tiba Ibrahim menangis. Beliau teringat ayat Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada-Mu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semenjak itulah beliau bertobat, beliau pergi menuntut ilmu. Walaupun usia lebih daripada separuh usianya, beliau bertobat kepada Allah, merenung dengan ayat-ayat dan nasihat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika orang bertanya setelah taubatnya, dia tinggalkan kemewahan-kemewahan yang dimiliki sebagai seorang anak raja. Fasilitas-fasilitas dia tinggalkan semuanya. Kemudian dia berlaku zuhud, tinggalkan kesenangan dunia. Dia sibuk dengan ibadah kepada Allah, memperbaiki akhlak, memperbaiki diri, dihiasi dengan ilmu agama. Ketika orang bertanya, ya Ibrahim, bima wajadta zuhuda, sebab apa kau mendapati berlaku zuhud saat ini, meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam ibadah. Maka beliau mengatakan, kau bisa nasihatnya, aku sekarang berlaku zuhud, kutinggalkan kesenangan-kesenangan dunia disebabkan karena tiga perkara. Yang pertama, ra'aitul kubra muhisan wa laysa ma'i mu'is. Aku pandang bahwasanya kuburan itu sesuatu yang sangat menggelisahkan. Semuanya akan meninggalkan kita. Orang yang memuji kita, orang yang mengaku cinta, harta yang kita kumpulkan yang untuk menyenangkan kita untuk di dunia, ternyata semuanya aku tinggalkan. Sebagaimana hadis Nabi, yang bahwa adal mayyiti salasa, mengikuti akan mayit tiga perkara. Pertama, ahibahu, orang yang mengaku cinta. Anak yang katanya cinta sama ayahnya, bahkan dialah yang menginjak-injak tanah di atas pusaran daripada ayahnya sendiri. Dia menangis hanya sekejap, kemudian dia tinggalkan kuburan ayahnya, kemudian dia lupakan. Bahkan kadang-kadang di antara kita, ketika ditanya tanggal berapa ayahmu meninggal, maka di antara kita kesulitan untuk menyebut tanggal itu. Kemudian hartamu, harta kita mengantarkan kita ke kubur hanya sebatas jalan di lorong-lorong kuburan. Mobil kita yang banyak hanya mengantarkan sebatas jalan. Setelah itu pun dia pun kembali. Yang menenangkan kita, yang tersisa di dalamnya adalah amal-amal soleh itu. Sementara aku merenung, walai samani mubisun, aku menyangka aku selama ini belum ada persiapan. Ketika aku nanti masuk ke dalam liang lahat, sesuatu yang bisa menyenangkan diriku, menghibur diriku di dalam alam kubur. Kemudian yang kedua, waraitu tarikam tawilan, aku lihat perjalanan ini masih panjang. Kita hidup di dunia paling banter 90 tahun. Ini awal, belum kita menampak perjalanan yang hakiki, yaitu perjalanan akhirat. Awal daripada perjalanan akhirat, al-qabru awwal manzilin min manazil akhirah, kuburan adalah tempat pertama perjalanan kita di akhirat.
Pintu gerbangnya adalah sakaratul maut. Ketika seorang meninggal, dia akan melihat alam akhirat. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza, sungguh kalian melupakan ini, yaitu kematian, sakaratul maut. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka, di hari itu matamu aku buka, bisa melihat alam akhirat. Fakashafna 'anka ghita'aka fabasarta al-yawma hadid, maka di hari itulah pandanganmu sangat tajam, kita bisa melihat keadaan kehidupan akhirat. Di saat itulah kita akan melihat bagaimana keadaan kita di alam kubur, bagaimana kita nanti, apakah kita dari orang ahli surga atau ke ahli neraka. La yamutul mar'u hatta yara maq'adahu, tidaklah seorang itu mati kecuali dia akan melihat tempatnya, imma fil jannah, ada kalanya dia melihat surga, ada kalanya wa imma fil nar, ada kalanya dia bisa melihat neraka. Ketika orang dimasukkan di yang lahat, disitulah perjalanan mulai. Ternyata kita di alam kubur lebih lama daripada kita tinggal di dunia. Bagaimana Nabi Nuh yang berumur 1035 tahun, tapi beliau dikubur sudah puluhan ribu tahun. Bagaimana Nabi Muhammad yang meninggal umur 63, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Sayyidina Ali berumur 63 semuanya, beliau dikubur sudah 1400 tahun. Kita tidak tahu berapa tahun kita di dalam alam kubur yang tidak ada teman sama sekali. Tiap pagi kubur berkata, ana baitul wahda, hai manusia, aku adalah rumah sendirian bagi kalian. Ana baitul zulma, aku adalah rumah kegelapan bagi kalian. Ana baitul dud, aku adalah rumah belatung-belatung yang siap mendampingi kalian. Yang menyelamatkan kita adalah amal-amal soleh kita, bekal kita, sholat kita, bacaan Quran kita, zikir kita, puasa kita, sedekah kita. Inna sadaqah la tutfi'u 'anil 'abdi harran nari, kata Nabi, sesungguhnya sedekah itu bisa meredam bagi seorang hamba daripada panasnya api neraka, daripada panasnya alam kubur. Maka hendaklah kita memperbanyak bekal kita dengan amal-amal soleh. Yang ketiga menyebabkan aku zuhud, waraitul jabbar qadiyah, aku melihat Allah yang maha perkasa, ia akan menentukan hukumannya dengan sangat pasti, yang tidak bisa disuap. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, di mana hari itu tidak ada manfaat harta, tidak manfaat jabatan, tidak bisa dibanggakan anak-anak kita. Illa man ata Allah biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan iman yang benar. Walaysa li hujjatun, sementara untuk menghadapi Allah aku belum punya alasan. Maka semenjak itulah aku ingin berlaku zuhud. Semoga Allah memberikan kepadaku husnul khotimah. Semoga sedikit khutbah ini membawa keberkahan kepada kita. Kita persiapkan hidup kita untuk menyongsong kehidupan akhirat. Al-kayyis makana nafsari ma'aratul ma'ud, orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan hidup sebentar ini untuk kehidupan yang kekal, yaitu hari kiamat. Moga-moga kita semuanya diberikan husnul khotimah. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jalan Allah yang kunal faizin al-aminin wa ta'alina wa ikum fi zurnatil wahidin. A'udhu billahi minasyaitan al-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasu takhuluna fi dinillahi afwaja fasaddi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba wa qul rabbi ighfir wa rahmatullahi wa barakatuh. بجلالك وكرمك.
Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna bihi jahadatih wa kabar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaq wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tasallatain bi nazar wa udun bi khabar ma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin ittaqullaha wa dharul fahisha ma dhahara minha wa ma batana hafidhu ala taqdir al-jum'ati wal jama'ah. Wa lahu anna Allah ma'akum bi amrin bada fihi bi nafsih wa sanna bi malaikatihi kursi wa qala ta'ala wa yasar qaylan alima inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam 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 wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma amina fi dunina wa asluhulata umurina wa ijualina umma wilayata nabimana khawfaka wa taqab. Allahumma daba'ana al-ghala wal-waba wal-riba wal-zina wal-sadazir wa-fi'anus wal-fidat ma tahara minha wa ma batakan baladina handa afansan sabiha yusirina amma ya rabbal alamin. Allahumma afir al-muslimin al-muslimin al-mu'minin wal-mahiyah al-amma bi-rahmatika ya rahmar rahimin inna wa ya. Oh,